Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam satu Malaysia. Salam Perak Aman Jaya. Bertemu kita dalam siri Cemerlang Bersama Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjung Malim. Pada kali ini, pada hari ini, pada minggu ini, kita akan membicarakan bagaimana untuk menjadikan UPSI sebagai universiti yang pertama yang terulung dalam bidang pendidikan, bukan sekadar dalam negara kita tetapi di daratan tahun ini. Dan sudah pasti untuk kita, untuk membolehkan UPSI muncul juara, muncul sebagai sebuah universiti pendidikan yang terulung di rantau ini, kita perlu memerlukan beberapa kaedah ataupun tindakan. Dan pada kali ini saya ingin menyeru seluruh warga UPSI, terutamanya mahasiswa kita, terutamanya warga kerja UPSI, untuk sama-sama berganding bahu untuk memastikan agenda kita sekurang-kurangnya dalam masa 3 tahun yang akan datang, untuk kita muncul sebagai universiti terulung di tanah air ini dan juga di rantau ini menjadi kenyataan. Hasrat saya sebagai naib chancellor di universiti ini ingin melihat universiti ini berjaya berada di tahap 100 universiti pendidikan yang terunggul di rantau ini menjadi kenyataan. Untuk membolehkan kita menjadikan universiti ini 100 yang terbaik di rantau ini, beberapa kaedah perlu kita laksanakan. Yang pertama, saya mengharapkan mahasiswa kita, staf kita, kaki tangan kita mengubah daripada budaya yang kita ada selama ini kepada budaya yang lebih proaktif, budaya yang lebih hebat untuk memastikan kita menjadi nombor satu. Salah satu indikator yang boleh menyatakan bahawa kita nombor satu dalam sebagai sebuah universiti pendidikan ialah kita menjadi rujukan oleh seluruh masyarakat sama ada dalam Malaysia ataupun luar Malaysia. Dan sudah pasti ada perkara yang ingin dirujuk oleh mereka. Dan salah satu perkara yang boleh kita jadikan sebagai bahan rujukan masyarakat adalah kaedah pengajaran di universiti pendidikan ini. Jadi saya mengharapkan seluruh warga kerja, terutamanya barisan pensyarah kita, akan cuba sedaya upaya untuk mengemukakan ataupun mengeluarkan ataupun mencipta satu pedagogi yang terkini, bersesuaian dengan generasi muda pada hari ini, bersesuaian dengan generasi X pada hari ini. Dan kita kena sedar bahawa tidak ada satu kaedah yang kita namakan sebagai one size fit all. Mungkin pada satu ketika kita menjadi sebagai pelajar, pada satu ketika kita menerima pengajaran daripada pensyarah kita dan profesor kita, dan kita rasa terkesan dengan pengajaran tersebut. Dan ini mungkin berlaku kira-kira 20 tahun yang lepas, ini mungkin berlaku 15 tahun yang lepas, dan ia tidak semestinya boleh diaplikasikan kepada generasi kita pada hari ini. Jadi saya mengharapkan barisan pensyarah terutamanya boleh meneruskan inisiatif untuk mencipta dan terus mencipta satu pedagogi ataupun kaedah pengajaran yang terkini, sehinggakan pelajar kita begitu terujak, sehingga pelajar kita begitu berminat untuk hadir ke kuliah-kuliah. Dan kalau barisan pelajar-pelajar kita ini telah menerima tarbiyah daripada pedagogi yang kita cipta yang terhebat, yang terkini, maka apabila mereka keluar menjadi pendidik nanti di dalam negara ataupun di luar negara, maka barisan pelajar-pelajar yang berada di sekolah menengah ataupun di mana-mana sekolah yang menerima pendidik daripada keluaran daripada UPSI ini, mereka akan rasa teruja. Dan sudah pasti tidak lagi ada isu yang menyatakan bahawa pelajar tidak berminat untuk datang ke sekolah, pelajar tidak minat lagi untuk datang ke kuliah, kerana ketika itu mereka akan berlumba-lumba, berlari-lari untuk hadir ke sekolah. Kerana apa? Kerana cara dan kaedah yang diajar oleh guru-guru keluaran UPSI ini merupakan satu kaedah yang amat menarik, yang amat menarik minat kepada mereka, sehinggakan sekiranya sekolah cuti, guru cuti, pelajar kita akan rasa sedih ataupun menangis. Ini merupakan satu indikator yang boleh menjadikan kita sebagai rujukan kepada seluruh masyarakat sebagai sebuah universiti pendidikan yang terulung bukan sahaja dalam negara dan tetapi juga di luar negara. Dan kita seharusnya bersama-sama bertanggungjawab untuk mengembalikan legasi kecemerlangan institut pengajian ini yang pernah berlaku pada satu ketika, agar kita terus mendapat sanjungan rujukan masyarakat di dalam dan di luar negara. Jadi sama-sama kita bersatu hati, sama-sama kita berganding bahu untuk memastikan agenda kita sekurang-kurangnya dalam masa 3 tahun menjadi 100 universiti pendidikan yang terbaik di rantau ini, terutamanya menjadi kenyataan. Cemerlang bersama, bersama-sama dengan UPSI, Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjung Malim.